Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada hasil penulisan R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk Sepeket Garam Maut. Kisah misteri dari seorang kenalan akak dari Singapura, Lan namanya. Permulaan berunsurkan mistik dengan pengakhiran yang sangat tragis. Begini dialognya. Hello. Assalamualaikum, Lan. Ni akulah, Boy. Boy. Kau free tak? Sorry lah, aku ada hal urgent nak minta kau tolong lah. Aku memandang jam dinding digital dari IKEA yang aku beli sebulan lalu. Pukul 2 pagi. Aku free. Okeylah, boleh. Nak pick up kau kat mana ni? Bawah blok rumah kau ke? Ya, betul. Port biasa ya. Sekarang tau, jangan lambat sebab urusan mesti tepat pukul 3 pagi, bro. Belum sempat aku menjawab, talian sudah diputuskan. Aku pun salin pakaian, capai kunci kereta atas meja makan dan keluar dari rumah. Dalam perjalanan ke rumah Boy, kepala otak aku masih memikir, apa yang urgent sangat urusan si Boy ni sampai tak boleh tunggu hari siang ke? Oi! Macam nak tercabut pintu kereta aku kau hempas. Apa hal kau ni? Rushing semacam je. Menteri mana yang buat temu janji pagi buta dengan kau ni? Lan. Sorry. Jom gerak pergi pusara aman. Tercengang aku apabila dengar dia sebut pusara aman. Tanah perkuburan Islam Singapura. Hey, kau serius ke ni? Confirm ni? Boleh ke tak boleh bawa aku ke sana? Tak boleh tak apa, aku turun cari taksi yang ada. Ah, sentak pula abang Boy kita ni kan. Aku pun menukar ke gear D ketika perjalanan ke pusara yang mengambil lebih kurang 25 minit hingga 30 minit. Tiada sepatah kata-kata pun keluar dari mulut Boy. Dia kelihatan gelisah. Asyik lihat jam tangan G-Shock keluaran edisi terhadnya. Kami pun tiba di kawasan perkuburan Islam Pusara Aman jam 2.45 pagi. Gelap, sunyi dan berkabus. Suasana di tengah-tengah kubur. Bayangkan kalau lampu headlight kereta dimatikan, tangan kita letak depan muka pun tak nampak. Okey. Berhenti sini, Lan. Sejurus aku berhentikan kenderaan, Boy terus buka pintu kereta, melompat keluar dan berjalan menuju ke hadapan kereta. Membelakangi kereta aku, Boy jalan tegak dan hilang ditutupi kabus tebal. Mata aku fokus di mana Boy lesap dalam kabus. Tiba-tiba, Boy muncul berlari menuju ke tempat duduk penumpang. Buka pintu kereta dan mencapai bungkusan yang dia bawa tadi. Tertinggal pula barang diorang ni. Apa benda tu, Boy? Garam. Sekali lagi, pintu kereta aku dihempas. Tertutup. Boy lari patah balik ke arah tadi dan hilang dalam liputan kabus tebal. Lebih kurang setengah jam, cermin pintu kereta aku diketuk. Aku terbangun, mengelibas tersentak. Aku tertidur masa menunggu Boy. Keempat-empat pintu kereta aku kunci sebab manalah tahu kan, malang tak berbau jika ada rompakan berlaku. Aku tekan butang unlock. Okey. Settle job aku hari ni. Jom Lan, kita pergi lepak dekat kedai kopi terdekat. Tak payahlah. Aku nak gerak balik je sebab aku kerja pagi nanti. Okeylah. Aku follow je kau lah. Masing-masing terkunci lidah senyap sepanjang jalan pulang. Thanks lah bro. Ni ada sikit hadiah sebab kau sanggup tolong aku. Sambil menghulurkan sekeping duit kertas dalam tangan aku. Aku menolaknya. Tetapi dia tetap berdegil. Pintu kereta ditutup. Aku melihat Boy menuju ke lobi lift.
Dia pusing belakang dan sempat melambai tangan kepada aku. Seminggu kemudian, aku mendapat berita yang amat memilukan. Boy meninggal dunia akibat kemalangan maut melibatkan motosikal ditunggangnya. Aku melawat ahli keluarganya untuk mengucapkan takziah. Arwah belum berkahwin. Arwah tinggal bersama kedua ibu bapa dan adik lelaki beliau. Aku dapat berbual dengan adik arwah, Afi namanya. Abang Lan, abang pernah hantar boy ke kubur bukan pagi-pagi hari? Abang tahu apa boy buat di sana? Aku menggeleng kepala. Kematian boy memang tragis. Ajal maut di tangan Allah SWT. Garam, boy jual garam kat kubur tu. Boy kena buang kerja. Duit belanja dah kering. Ada kenalan boy beritahu tentang urusan dengan alam gaib. Tujuan untuk dapat pendapatan lumayan. Boy pun bersungguh nak cuba. Pertama kali, Afi lah yang hantar boy naik motor. Boy tak bagi Afi tanya apa-apa pun. Dua hari lepas, urusan boy tersebut, boy hadiahkan Afi helmet Shoei, edisi terhad yang Afi inginkan selama ni. Air mata Afi berlinang. Sambungnya lagi. Afi pernah terbaca mesej dari kenalan arwah yang berbunyi, "Boy, sampai lokasi kau baca mentera aku bagi kemarin. Jangan lupa bawa sepaket garam. Nanti bila muncul makhluk tu, kau hulur tangan kau dengan garam belah kanan. Tangan kiri kau tak ada telapak tangan kau. Faham?" Dalam mesej tu bang. Abang Lan hantar boy minggu lepas kan? Hesh, mungkin dia ada langgar perjanjian. Atau entahlah. Afi mengesat air matanya. Pantang larang urusan boy, salah satu adalah tak boleh melangkah masuk ke masjid dalam masa 3 hari sesudah urusan. Tapi hari itu, boy pergi masjid sebab mak jatuh di tangga masjid semasa hadir kursus haji dan umrah. Kelam kabut sampai dia lupa pantang dijanjikan. Aku masih tergamam mendengar keluhan sesalan Afi. Dia menyambung lagi. Kematian arwah jadi tanda tanya. Arwah dikatakan terbabas akibat hilang kawalan di sekolah di Selekoh Tajam. Kenyataan saksi yang berada di belakang arwah mengatakan arwah ada pemboncing wanita yang tak pakai helmet di lebuh raya. Tapi apabila saksi turun kenderaan untuk membantu, arwah seorang diri je menyahut panggilan maknya. Afi cerita lagi. Paling mengejutkan, di sekitar lokasi kemalangan melimpah garam bertaburan di atas mayat arwah, serta motosikal juga jalan tak berkenaan. Pegawai penyiasat tak jumpa pun paket garam atau yang berkaitan. Hairan kan? Yang tahu-tahu je lah. Aku memeluk Afi untuk menenangkan beliau. Aku pun meminta diri untuk pulang. Aku minta maaf dengan ahli keluarga arwah dan mengucapkan takziah. Apabila aku pulang, aku duduk di sofa dan memikir tentang urusan arwah. Kenapa dia pilih jalan singkat macam tu? Mengapa dia percaya urusan khurafat? Tiada kuasa yang melebihi Allah SWT yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Hey, ya Allah, subhanallah, Allahu Rabbi. Sekian, terima kasih.